bonus yang sangat besar dari sang pencipta Allah subhanahu wa ta'ala untuk setiap muslim, terutama bagi para pelaku dosa. Di mana sumber permasalahan hidup semua orang adalah dosa. Karena dosa ini adalah pelanggaran, kemaksiatan kepada sang pencipta Allah subhanahu wa ta'ala. Kapan seseorang melakukan perbuatan dosa, maka pastikan akan ada konsekuensi hukuman dari perbuatan tersebut. Oleh karena itu, kata ada rahimahullah seorang tabi'in berkata, Allah telah memberitahukan kepada kalian tentang, Al-Quran telah memberitahukan kepada kalian tentang sumber semua permasalahan kalian dan solusinya. Kemudian ditanyakan kepada beliau, apa yang Anda maksudkan? Kata beliau, Al-Quran telah memberitahukan tentang dosa-dosa kalian dan juga mengajarkan kepada kalian untuk istighfar dan taubat, kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi sumber masalah Anda dosa dan solusinya tidak ada lain kecuali taubat dan istighfar. Taubat ini teman-teman artinya kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala setelah seorang hamba melakukan dosa. Tentu setiap hamba bisa saja berbuat dosa dan kita akan membagi menjadi dua bagian. Kalau ada peluang Anda melakukan satu perbuatan dosa dalam kehidupan Anda, kalau ada peluang dan lagi menggebu-gebu, lagi besar sekali peluangnya untuk berzina, untuk mencuri, untuk bohong, untuk menipu, untuk apa saja. Di saat itu, Anda punya kewajiban untuk memberhentikannya dan menolak bisikan syaitan. Anda bersabar, walaupun gejolaknya besar, tolak semua itu. Kata Nabi SAW dalam hadis sahih, man taraka syai'illah abdalahu khairan min. Siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, Allah pasti akan gantikan dengan sesuatu yang lebih baik daripada apa yang dia tinggalkan itu. Jadi pastikan setelah Anda tinggalkan, ya, walaupun mungkin lagi bergejolak, walaupun syaitan berusaha menanamkan rasa penyesalan kalau tidak dilakukan misalnya atau tidak diambil peluang dosa itu, tetap saja kita bersabar, komitmen ya, untuk menolak bisikan syaitan, karena syaitan sangat lemah hanya membisikkan saja, maka pastikan Allah akan gantikan sesuatu yang lebih baik. Berapa banyak orang yang meninggalkan perbuatan zina, Allah berikan pasangan yang baik. Berapa banyak orang yang meninggalkan pendapatan haram, Allah berikan pekerjaan yang halal. Berapa banyak orang yang meninggalkan ya pelaku perbuatan-perbuatan buruk, Allah sembuhkan penyakitnya, Allah tinggikan derajatnya dan seterusnya ya. Jadi ini sangat jelas dalam realita kehidupan kita tentunya teman-teman sekalian. Oleh karena itu kalau ada peluang untuk melakukan jangan lakukan. Tapi kalau Anda sudah terlanjur melakukannya, ini jawabannya berbeda. Saya sudah terlanjur berzina, saya sudah terlanjur mencuri, saya sudah terlanjur melakukan dosa-dosa ini, apa harus saya lakukan? Jawabannya taubat. Tidak boleh teman-teman sekalian dan tidak pantas bagi seorang muslim menunggangi taubat ini sebagai alat permainan dia. Ya, saya buat dosa aja sekarang, toh nanti gampang saya taubat. Ini namanya menjadikan taubat sebagai alat permainan. Ini tidak boleh. Ya, karena bisa saja Allah tidak izinkan dia taubat. Misalnya lagi berbuat dosa, kemudian Allah cabut nyuruhnya, ajalnya datang meninggal dalam kondisi dia bermaksiat sehingga jadi su'ul khatimah. Jadi penutupan hidup yang buruk, wa na'udzubillah, ya. Jadi enggak bisa kita main-main. Tapi kalau orang sudah melakukannya dan dia merasa menyesal, dia ingin kembali kepada Allah, Allah masih membukakan sebuah pintu bonus buat dia, yaitu taubat, maknanya kesempatan untuk kembali lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah sebutkan di sini diangkat dalil pertama oleh penulis surah Al-Maidah ayat 39, "Faman taba min ba'di zulmihi wa aslaha fa inna Allah yatubu alaihi inna Allah ghafurur rahim." Barang siapa bertaubat ya, sesudah melakukan kejahatan itu, kejahatan apa saja dilakukan, dan memperbaiki diri. Nah, dia bukan cuma sekedar taubat meninggalkan perbuatannya, tapi dia coba mengganti perbuatan buruk itu dengan perbuatan baik misalnya. Ya. Maka sesungguhnya Allah menerima taubatnya. Dan sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Tentu ini harus diikuti dengan niat yang ikhlas. Kalau ada orang hanya setengah-setengah saja dia ya, dalam bertaubat, maka tidak akan ya, diterima oleh Allah SWT. Maka yang sering kami ingatkan ini dan kami akan ulangi lagi sekarang, Imam Nawawi rahimahullah berkata, ya, taubat itu akan diterima dengan tiga syaratnya. Yang pertama adalah meninggalkan dosa itu seketika. Yang kedua, menyesalinya. Yang ketiga, berjanji kepada Allah tidak akan mengulanginya. Maka dipastikan Allah akan memaafkan kesalahannya. Juga poin penting, Anda tidak perlu mengenang lagi ya,
kenikmatan melakukan perbuatan dosa itu. Anda berlindung kepada Allah subhanahu wa ta'ala dari bisikan syaitan, mengingatkan tentang keindahan berzina itu, keindahan mencuri itu, atau kenikmatan di saat memang pada saat itu ada kenikmatan yang Anda rasakan secara kejiwaan. Itu Anda lupakan, Anda berusaha berlindung kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan Anda alihkan kenikmatan itu kepada kenikmatan ibadah yang Anda rasakan, dari kehusyuan sholat, kenikmatan sedekah, kenikmatan berbakti kepada orang tua, kenikmatan membantu orang lain, dan seterusnya. Dari ayat ini kita ambil pelajaran bahwasanya pentingnya seorang muslim untuk taubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, namun tidak cukup dengan taubat saja, meninggalkan dosa itu, tapi dia juga harus wa aslaha, dan dia coba perbaiki, artinya dia beralih dari perbuatan salah itu kepada perbuatan baiknya. Kata penulis, saya bacakan paragraf setelah menulis ayat ini. Barang siapa yang bertobat dari perbuatan maksiat dan memperbaiki amal perbuatannya dengan mengganti kemaksiatan menjadi ketaatan. Tadinya selalu jam 9 malam sampai jam 11 malam di diskotik, di karaoke. Sekarang dia ganti jam 9 malam sampai jam 11 malam misalnya pengajian setelah dia taubat. Dia ganti. Dia isi dengan aktivitas yang baik. Maka Allah subhanahu wa ta'ala akan menerima taubat, menutupi kesalahan, dan mengampuni dosa-dosanya. Ayat ini meskipun diturunkan dalam masalah pencurian secara khusus tadinya, tapi hukumnya umum untuk semua bentuk maksiatan atau kejahatan. Imam Ash-Shawqani rahimahullah berkata, konteks ayat ini umum mencakup pencuri dan pelaku kejahatan lain. Karena pengambilan hukum dengan keumuman lafaz bukan dengan kekhususan sebab. Maksudnya, hukum itu akan diambil dari umumnya lafaz. Ya. Kayak misalnya, hai orang beriman, sholatlah misalnya. Masuk laki-laki dan perempuan gitu ya. Kemudian dikatakan oleh beliau, diangkat lagi firman Allah subhanahu wa ta'ala di halaman setelahnya, ini halaman 36, tadi kita baca halaman 35, diangkat firman Allah subhanahu wa ta'ala surah Al-Isra ayat 25 tentang taubat ini yang bunyinya, Rabbukum a'lamu bima fi nufusikum in takunu salihina fa innahu kana lil awwabina ghafura. Tuhanmu lebih mengetahui apa yang ada dalam hatimu. Jika kamu orang-orang yang baik, maka sungguhnya dia maha mengampun, maha pengampun bagi orang-orang yang bertaubat. Sa'id ibn Musayyib rahimahullah, seorang ulama tabi'in, berkata, al-awwabin adalah orang-orang yang bertaubat lalu ya, berbuat dosa, lalu bertaubat, lalu berbuat dosa lagi. Maksudnya dalam ayat ini ya, dikatakan, Rabbukum a'lam bima fi nufusikum, Tuhan kalian lebih mengetahui apa yang ada dalam hati kalian. In takunu salihin, kalau kalian benar-benar salih, maksudnya kalian sempat berbuat dosa, kemudian kalian bertobat. Tapi betul-betul taubat nasuha. Terjadi satu waktu lagi ternyata, kalian terjebak lagi dalam dosa, tapi kalian taubat lagi. Taubatnya ini bukan direkayasa, bukan sudah diniatkan dari awal, enggak. Berjalan waktu, dia lalai lagi, tergoda syaitan, kemudian dia berbuat dosa lagi. Fa'innau kana lil awwabina ghafura. Dia kepada orang-orang awwab, maksudnya orang awwab ini, dia pernah buat dosa, kemudian dia taubat. Tanpa dia niatkan buat dosa lagi, tapi berjalan waktu sekian lama, dia terjumus lagi dalam dosa, dia taubat lagi. Itu dinamakan dengan awwab, disilakan dengan awwab. Artinya di sini, luar biasa ya kemahaluasan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Allah bukan hanya memberikan peluang kita taubat satu kali saja seumur hidup, tapi Allah berikan kita peluang untuk taubat. Setiap kali kita berbuat dosa, diberikan kesempatan untuk bertaubat. Tapi ingat, teman-teman sekalian, poin penting. Jangan kita tunggangi ini seakan-akan, oh kalau begitu buat-buat dosa aja terus. Karena belum tentu Anda punya kesempatan taubat. Kalau Allah menginginkan kebaikan hambanya, dan Allah sudah sebutkan di awal potongan surah Isra ayat 25 ini, Rabbukum a'lamu bima fi nufusikum. Tuhan kalian lebih tahu isi hati kalian. Kalau memang betul-betul intakunu salihin, kalau kalian betul-betul orang salih, namun masuk dalam kelalaian, kemudian kalian taubat, maka fa'innahu kana lil awabina ghafura. Maka dia akan bisa memaafkan orang-orang seperti ini. Tapi kalau dasarnya cuma dianggap main-main aja taubat itu, dianggap sebagai sebuah mumpung ada taubat, wah dosa aja dulu sekarang, nanti gampang. Nah itu tidak masuk dalam potongan ayat ini. Ya. Bisa saja Allah tidak berikan kesempatan dia untuk bertaubat. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu diangkat oleh beliau juga berkata, al-awwab
adalah orang yang apabila diingatkan kesalahannya, ia segera bertaubat. Makna lain daripada al-awwab, selain dikatakan oleh Sayyid Musayyib tadi, adalah orang yang berbuat dosa, kemudian dia taubat, lalu dia berbuat dosa lagi, lalu dia taubat lagi. Makna lain Ibn Abbas mengatakan adalah orang yang buat salah, lalu diingatkan. Gak boleh akhi, gak boleh ukhti, zina itu haram, bohong itu haram, ini itu haram. Lalu dia segera berhenti. Oh iya, saya akan taubat kepada Allah. Karena dia menyadari itu adalah sebuah kesalahan dan ini adalah peringatan dari Allah, maka segera dia tinggalkan. Maka Allah bisa mengampuni orang seperti ini. Yang jadi masalah, makna lain daripada ayat ini, kalau ada orang justru dengan kesombongannya, ya, apa sih, saya kan tidak salah, gitu kan. Udahlah, gampang nanti saya taubatnya, gitu. Dia tidak mau ngah, tidak mau sadar dengan peringatan yang sampai kepadanya. Nah, orang seperti ini tentu tidak masuk dalam prioritas yang dibahas dalam ayat ini. Imam Ar-Razi rahimahullah berkata dalam tafsirnya, sudah menjadi sunnatullah bahwa dia Allah mengampuni dan menghapus kesalahan orang-orang yang bertaubat. Ya, asal dia mau taubat, dia kembali kepada Allah dan dia tulus dengan taubatnya. Biasa ada istilah dengan taubatun nasuha. Baik, kemudian beliau mengangkat juga firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Furqan ayat 68 sampai 71. Bunyinya, وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَى أَثَامًا يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا وَمَنْ تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا. Artinya, dan orang-orang yang tidak menyembah Tuhan yang lain beserta Allah, tidak berbuat syirik, dan tidak membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah, maksudnya membunuh, kecuali dengan alasan yang benar, maksudnya alasan yang dibolehkan, kayak dikancah peperangan, kita harus berperang, membunuh musuh misalnya, atau kita lagi diserang oleh perampok, kita membela diri, kalau kita tidak membunuhnya, maka mungkin dia akan membunuh kita, misal contoh, ya. Atau pemerintah yang menerapkan hukuman mati pada orang-orang misalnya yang memang melakukan kerusakan di muka bumi, misal contoh. Ya. Saya ulangi, dan orang-orang yang tidak menyembah Tuhan yang lain beserta Allah, dan tidak membunuh jiwa yang diharamkan Allah untuk membunuhnya, kecuali dengan alasan yang benar, juga tidak berzina. Barang siapa yang melakukan itu, niscaya dia mendapatkan pembalasan dosanya. Jadi siapa yang syirik, siapa yang justru membunuh, siapa yang justru berzina, maka mereka akan mendapatkan hukuman atas dosanya. Yakni akan dilipat gandakan azab untuknya pada hari kiamat, dan dia akan kekal dalam azab itu. Kalau terus dalam dosanya, maka akan panjang sekali masa penyiksaannya di akhirat nanti. Dan dia dalam keadaan terhina, kecuali, ya, ada pengecualian, ini jadi saksi bahasan kita, orang-orang yang taubat, maksudnya mereka sempat berbuat di dunia, tapi sempat juga bertaubat sebelum meninggal, beriman dan beramal saleh. Nah, tiga hal ini di garis bawahi. Dia bertaubat, kemudian setelah itu dia beriman kepada Allah, maksudnya dia terdorong dengan keimanannya kepada Allah, supaya dia takut untuk mengulangi dosa tersebut, dan sibuk mengerjakan amal saleh. Tadinya enggak sholat, taubat, dia sholat. Tadinya enggak tutup aurat, dia taubat, tutup aurat. Tadinya dia mencari pendapatan haram, dia taubat, dia cari sekarang pendapatan halal misalnya. Nah, seperti itu. Tadinya dia berzina, dia taubat, sekarang dia menikah. Misal contoh, ya. Maka kejahatan mereka, dosa-dosa mereka, diganti Allah dengan kebaikan. Diganti menjadi pahala. Jadi ini karunia Allah subhanahu wa ta'ala luar biasa bagi orang yang mau taubat. Karena dengan dia taubat betul-betul tulus karena Allah subhanahu wa ta'ala, Allah akan, ya, berikan, gantikan, bukan cuma sekedar menghapuskan dosa-dosa dan melepaskan dia dari hukuman, tapi juga Allah subhanahu wa ta'ala mengganti dosa-dosa itu menjadi pahala. Ya. Dan Allah maha pengampun lagi maha penyayang. Dan orang-orang yang bertobat dan mengajarkan amal soleh, maka sungguhnya dia bertobat kepada Allah dengan taubat yang sebenar-benarnya. Taubat yang sebenar-benarnya. Ayat ini memberikan banyak sekali pelajaran kepada kita. Yang pertama, tentang haramnya perbuatan syirik kepada Allah. Haram hukumnya. Apa itu syirik? Menyekutukan Allah. Mempartnerkan makhluk dengan Allah.
Yang contoh paling nyata adalah penduduk Mekah di masa fase hidup Nabi SAW. Mereka yakin Ka'bah adalah rumahnya Allah. Mereka muliakan Ka'bah. Mereka juga mengerjakan ibadah haji. Tapi mereka mendatangkan patung-patung sebagai sekutu Allah. Mereka anggap juga itu sebagai Tuhan-Tuhan mereka. Selain berdoa sama Allah, berdoa juga sama patung tersebut. Ya, mengusap-usapnya ya, dan seterusnya. Menyembeli untuknya ya, dan seterusnya. Ini semua, atau yang semisalnya, ini semua adalah perbuatan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya mereka dikenal dengan musyrikin Makkah atau musyriki Makkah. Mereka adalah orang-orang musyrik dari kota Makkah ya, sampai akhirnya Allah selamatkan mereka setelah pembebasan kota Makkah. Makkah dibebasin dari patung-patung, ada 360 patung yang mereka sembah. Dan yang paling pertama Nabi sallallahu alaihi wasallam lakukan pada saat masuk ke Makkah adalah setelah menenangkan kondisi dan menyebarkan keamanan ya, kota tersebut sudah tidak ada lagi kira-kira perlawanan yang akan terjadi dari penduduk Mekah. Beliau kumpulkan mereka semua depan Ka'bah dan Nabi SAW memperlihatkan kepada mereka tentang kesalahan keyakinan mereka selama ini. Mereka mengkultuskan patung-patung tersebut dan sampai pada tingkat mereka anggap sebagai Tuhan, padahal mereka yang bentuk, mereka yang pahat, mereka yang berikan nama, kalau rusak mereka yang perbaikin, kemudian mereka panggil sebagai Tuhan. Bahkan ada di antara mereka mengkultuskan luar biasa sampai menganggap tidak boleh memandang ke Tuhan patung yang bernama ini dan itu, seperti patung mereka di Mekah bernama Hubal. Mereka punya keyakinan di masa itu kalau memandang Hubal matanya bisa buta ya. Itu patung yang sangat besar yang mereka buat. Ini karang-karangan semua, tidak ada hubungannya, sama sekali tidak ada hubungannya. Maka Nabi SAW keliling di sekitar Ka'bah ya, sambil membawa tongkat beliau dan menghancurkan satu persatu patung tersebut. Ada di antara patung yang Nabi SAW pukul lalu hancur, ada yang belum disentuh sudah hancur, Allah SWT hancurkan. Terakhir Nabi SAW sengaja membiarkan Hubal, patung yang paling besar, yang mereka anggap paling kuat, dan dirantai patung itu. Mereka takut Tuhan mereka dicuri gitu kan. Maka Nabi SAW dari atas unta beliau mencolok matanya Hubal sambil mengatakan wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuka. Membaca firman Allah Subhanahu wa taala. Wa qul ja'al haqq, katakanlah telah datang kebenaran, wa zahaqal batil, dan mengalahkan kebatilan, innal batila kana zahuka, dan ketahuilah kebatilan pasti akan sirna. Maka goyanglah Hubal dan rubuh pada saat itu. Kemudian para sahabat waktu subuh pecah beberapa keping, maka para sahabat datang kemudian menghancurkan patung tersebut. Disitulah orang-orang Quraisy menyadari ternyata sesembahan mereka ini semuanya lemah dan ini kedustaan. Dan akhirnya mereka memurnikan bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini tidak boleh. Oleh karena itu juga tidak boleh teman-teman sekalian seperti memakai jimat-jimat ya, di Indonesia secara biasa kita pakai jimat. Kata Nabi SAW, man allaqa tamimatan faqad asyrak. Siapa yang menggantungkan jimat dia telah berbuat kesyirikan. Atau mengatakan misalnya turunnya hujan ya karena bintang ini dan bintang itu. Sebagaimana Nabi SAW pernah bersabda kepada para sahabat selepas hujan semalaman, di pagi hari beliau mengatakan, sukunya Allah berfirman, telah beriman pada pagi ini hamba-hambaku dan telah kafir kepada bintang, dan ada di antara mereka juga yang beriman pada bintang tapi kafir kepadaku. Adapun orang yang mengatakan hujan ini turun karena izin Allah, dia beriman kepada Allah dan dia kufur kepada mentuhankan bintang-bintang. Dan siapa yang mengatakan kami mendapatkan hujan karena bintang ini atau bintang itu, maka berarti dia beriman pada bintang dan kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang muslim selalu berhubungan sama Tuhannya secara langsung tanpa membutuhkan perantara, apalagi benda-benda mati ya. Tapi kalau dia datang kepada orang yang masih hidup sambil mengatakan misalnya tolong doakan saya, itu tidak ada masalah. Tapi kalau orang sudah meninggal dunia, ini sudah tidak bisa lagi. Mereka yang butuh doa ya dari kita, sebagaimana kita saja mendoakan para sahabat, para syuhada ya, kemudian para nabi-nabi, kita selalu mengatakan alaihimussalatu wassalam, kita doakan supaya kesejahteraan dan salam hormat disampaikan kepada mereka. Semua itu teman-teman sekalian menandakan orang yang mati yang membutuhkan kepada kita. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, tidak boleh membunuh. Ini sudah kita jelaskan di dosa-dosa besar tentunya. Di bahasan kita ada di playlist YouTube insyaAllah. Namun saya ingatkan kembali, membunuh ini hukumnya haram. Tidak boleh sama sekali. Baik itu yang paling dekat, misalnya seorang ibu menggugurkan bayi yang ada di perutnya. Aborsi misalnya, ini tidak boleh ya, membunuh. Orang tua membunuh anaknya misalnya.
ya, atau anak membunuh orang tuanya, itu lebih parah lagi ya, atau pasangan pada pasangannya, atau membunuh orang lain tanpa alasan yang benar. Sudah kita jelaskan tadi alasan benar, lagi berperang misalnya di kancah peperang, kita harus membunuh musuh kita. Kalau tidak, kita dibunuh misalnya, atau kita lagi diserang oleh perampok, kemudian kita membela diri. Nah, ini berarti dibolehkan ya. Itu pun kata Nabi SAW, فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُ الْكِتْلَى. Kalau kalian harus membunuh, bunuhlah dengan cara yang baik. Ya. وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُ الذِّبْحَ. Dan kalau kalian menyembeli, maka sembelilah dengan cara yang baik. Hewan pun disembeli harus dengan cara yang santun. Tidak boleh menyakitinya. Itu juga dengan musuh, kita tusuk, selesai. Tidak ada mutilasi. Ya. Tidak boleh membakar. Nah, ini semua dilarang oleh Nabi SAW. Beliau mengatakan jangan ada beberapa sahabat menukir riwayat dari Nabi SAW bahwasanya jangan kalian ya memutilasi, dan kata Nabi SAW tidak boleh membakar kecuali pemilik api itu, maksudnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ini jelas sekali. Kemudian yang ketiga adalah tentang haramnya zina, dilarangnya perbuatan zina, karena ini akan mengganggu nanti jalur nasab ya. Karena status sperma yang masuk ke rahim seorang wanita bisa membuatnya hamil, dan akhirnya terjadilah keturunan manusia yang tidak jelas, bukan melalui syarat dan peraturan Allah, yaitu akad nikah. Nah, ini tidak boleh, gitu kan. Selain daripada itu, pernah ada sahabat mengatakan, ya Rasulullah, saya siap meninggalkan semua larangan Islam kecuali zina, izinkan saya berzina. Lalu Nabi SAW mengatakan, kau mau enggak kalau ibumu dizinai, saudarimu dizinai, istrimu dizinai? Dia mengatakan tidak. Maka kata dia, begitu juga orang lain. Artinya jangan kamu lakukan, karena orang lain pun tidak suka dengan perbuatan tersebut. Nah, ini contohnya. Jadi hindari saja. Dan Allah SWT mengatakan tentang zina, wala taqrabu zina, jangan dekati, jangan mulai perbuatan zina tersebut, karena innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila, karena dia adalah perbuatan yang buruk ya, dan seburuk-buruk jalan yang ditempuh. Kemudian pelajaran yang keempat, kalau ada orang melakukan salah satu dari tiga dosa ini, apalagi kalau menggabungkan semuanya ya, maka pastikan dia akan mendapatkan siksaan yang dilipat gandakan di hari kiamat nanti. Jadi akan ada hukumannya. Saya sudah bahasakan tadi, tidak ada dosa yang tidak ada konsekuensi hukum. Maka kalau Anda berani membuka pintu dosa, berarti Anda siap untuk menerima konsekuensi hukumnya. Naudzubillah, semoga Allah selamatkan kita tentunya. Itu pelajaran keempat dari ayat Al-Quran. Pelajaran yang kelima yang bisa kita ambil dari ayat ini adalah, keutamaan bagi orang-orang yang taubat dari perbuatan dosanya. Kalaupun dia berbuat dosa, kemudian dia bertaubat, maka itu berarti ya, Allah akan terima ya. Misalnya dia tadi berbuat syirik, dia membunuh, dia berzina, maka dia kalau taubat kepada Allah terima. Perbuatan syirik itu dia tinggalkan semua syiriknya ya. Kemudian perbuatan membunuh, dia taubat kepada Allah, lalu dia minta ya, dia membayar dia misalnya atau denda kepada keluarga orang yang pernah dia bunuh, atau kalau dia tidak temukan, maka dia taubat kepada Allah SWT dan dia boleh bersedekah dari jumlah dia atau denda itu. Ya, mungkin di setiap wilayah itu akan ada kesepakatan, atau setiap keluarga ada kesepakatan berapa kira-kira yang akan dibayar gitu ya, ditebus kepada keluarga si mayit ya. Itu juga dengan zina, kita taubat kepada Allah SWT, jangan buka lagi pintu-pintunya, baik itu pandangan matanya misalnya, semoga Allah maafkan yang lalu-lalu misalnya, kemudian yang didengar oleh kuping, diucapkan oleh lisan, dicium oleh bibir, ditajam oleh tangan, dimelangkai oleh kaki, disentuh oleh kemaluan, semua ini di-stopkan, diberhentikan. Nah, kalau orang taubat begitu dan dia ikuti dengan keimanan, dan dia sibuk setelahnya dengan amal saleh, dia sholat, dia tutup aurat, dia pokoknya benahi diri terus, maka mereka akan diterima taubatnya oleh Allah. Bukan cuma itu, kalau dia tulus kepada Allah, Allah akan ganti menjadi dosa-dosa mereka menjadi pahala. Oleh karena itu teman-teman, kita boleh memohon kepada Allah SWT agar dosa-dosa kita diganti oleh Allah menjadi pahala. Bukan cuma dimaafkan, tapi diganti menjadi pahala. Selanjutnya pelajaran yang keenam yang bisa kita ambil dari ayat ini adalah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala agar setiap orang yang mau taubat, dia hanya taubat kepada Allah saja. Dia kembali kepada Allah, maksudnya mengikuti ya peraturan-peraturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita dengarkan bagaimana penulis mengangkat tafsir daripada Al-Furqan ayat 68 sampai 71 ini. Beliau mengatakan, disebutkan dalam tafsir At-Tabari
bahwa ayat ini turun karena ada beberapa orang musyrik ingin masuk Islam tapi dulunya pernah melakukan dosa-dosa yang tersebut dalam ayat di atas. Pernah syirik, pernah membunuh, pernah berzina. Mereka takut kalau perbuatan masa lalunya menyebabkan Islamnya tidak bermanfaat. Lalu mereka bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang hal tersebut. Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat ini untuk memberitahukan kepada mereka bahwa Allah Subhanahu wa taala menerima taubat orang-orang yang bertaubat kepadanya. Ya. Jadi kalau ada orang masuk Islam dan dia rasa, "Oh, semua yang Islam sekarang larang ini sudah pernah saya buat, minum minuman keras, berzina, membunuh, segala macam lah perbuatan, mungkin perbuatan syirik, pernah jadi dukun misalnya, bagaimana caranya, apakah masih boleh dia diterima taubatnya, masih bisa dia masuk Islam kalau dia non muslim?" Jawabannya bisa, sebagaimana ayat ini menjelaskan, asal dia betul-betul taubat nasuha, Allah SWT akan terima. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu diriwayatkan bahwa sesungguhnya beberapa orang musyrik sering membunuh dan berzina. Lalu mereka datang dan bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Sungguhnya yang engkau katakan dan serukan adalah sesuatu yang baik. Yang Anda panggil kami ini untuk masuk Islam benar ini, bagus benar ajarannya. Tapi adakah yang bisa menghapus apa yang telah kami perbuat di masa lalu?" Maka turunlah firman Allah Subhanahu wa taala, والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون وإن يفعل ذلك يلقى أثاما. Dan orang-orang yang tidak menyembah Tuhan yang lain beserta Allah dan tidak membunuh jiwa yang diharamkan Allah membunuhnya kecuali dengan alasan yang benar, dan tidak berzina, barang siapa yang melakukan dengan perbuatan demikian maka niscaya dia akan mendapatkan pembalasan dosanya, sampai ya ayat akhir tadi dari 68 sampai 71, bahwasanya kalau orang taubat, beriman dan beramal saleh, maka pastikan dia akan diterima taubatnya, bahkan Allah ganti dosa-dosanya menjadi pahala. Juga turun firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Az-Zumar ayat 53. Pada waktu itu juga bersamaan, ya. Karena orang-orang ini mau masuk Islam tapi mereka takut dengan dosa-dosa masa lalu mereka. Bagaimana nih, ya? Maka dikatakan, "Kul ya ibadilladzina asrafu ala anfusim la taqnatu min rahmatillah." Katakan, "Hai Muhammad, hai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah." Jangan putus asa dari rahmat Allah. Maksudnya, tidak perlu mereka merasa khawatir, ya, takut karena perbuatan dosa mereka masa lalu, asal mereka mau kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik teman-teman sekalian, kita lanjutkan lagi dengan penutupan dari bahasan kita di bab ini, yaitu penjelasan dan penyampaian penulis berhubungan dengan surah Tahrim ayat 8. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu tubu ila Allahi taubatan nasuha, 'asa rabbukum an yukaffira 'ankum sayyi'atikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtiha al-anharu yawma la yukhzi Allahu an-nabiyya walladzina amanu ma'ah." Saya ulangi, "Ya ayyuhalladzina amanu tubu ila Allahi taubatan nasuhan 'asa rabbukum an yukaffira 'ankum sayyi'atikum wa yudkhilakum jannat tajri min tahtiha al-anharu yawma la yukhzi Allahu an-nabiyya walladzina amanu ma'ah nuruhum yas'a bayna aydihim wa biaymanihim yaquluna rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka 'ala kulli shay'in qadir." Terjemahannya, "Hai orang-orang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubat yang semurni-murninya. Kembalilah kepada Allah benar-benar dengan tulus, ingin kembali kepada kebenaran, ingin meninggalkan semua pelanggaran-pelanggaran yang ada, dan mengubah keadaan dari buruk menjadi baik. Mudah-mudahan Tuhan kamu akan menghapus kesalahan-kesalahanmu dan memasukkanmu ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Pada hari ketika Allah tidak menghinakan Nabi dan orang-orang yang beriman bersama dengan dia. Sedang cahaya mereka memancar di hadapan dan di sebelah kanan sambil mereka mengatakan, 'Ya Tuhan kami, sempurnakanlah bagi kami cahaya kami dan ampunilah kami. Sesungguhnya engkau maha kuasa atas segala sesuatunya.'" Ayat ini teman-teman sekalian diangkat oleh penulis sebagai penutup, ya. Nanti akan kita ambil pelajaran daripada ayat ini.
Allah subhanahu wa ta'ala menganjurkan hambanya agar bertaubat secara murni. Karena bisa menjadi sebab Allah menghapus kesalahan-kesalahan serta memasukkannya ke dalam surga. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pada saat ditanya tentang taubat nasuha. Saya ulangi, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pada saat ditanya tentang taubat nasuha, beliau menjawab, taubat nasuha adalah kalau seseorang bertaubat dari kesalahan-kesalahannya dan tidak akan mengulanginya lagi selama-lamanya. Baik, kita coba teman-teman sekalian sebagai penutup mengorek hikmah dan faedah daripada pelajaran yang bisa diambil daripada ayat ini. Yang pertama, adanya perintah dari Allah subhanahu wa ta'ala kepada semua hamba-hambanya agar bertaubat. Apakah itu pelaku dosa atau orang yang juga merasa dirinya tidak melakukan dosa? Semuanya dianjurkan tubu inallahi taubatan nasuha. Makanya Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, manusia terbaik, mengatakan, hai sekalian manusia, beristighfar dan bertobatlah kepada Allah. Karena aku sendiri, ya, seakan-akan beliau ingin mengatakan, aku sendiri sebenarnya dijaga oleh Allah, ya, dari dosa-dosa. Tetap beristighfar dan bertobat kepada Allah sehari 70, riwayat lain sampai 100 kali. Jadi panggilan ini, seruan ini untuk orang yang melakukan dosa dan orang yang tidak merasa melakukan dosa, tetap saja istighfar dan bertaubat setiap hari. Nabi SAW istighfar dan taubat sehari bisa sampai 100 kali. Nah, kalau orang yang tidak melakukan saja dipanggil oleh Allah SWT juga untuk ya, bertaubat kepada Allah, kembali kepada Allah, lebih ketat lagi untuk menjaga perintah-perintah Allah dan meninggalkan larangannya, maka bagaimana dengan orang yang sedang melakukan pelanggaran? Ini pelajaran penting sekali. Dan dari ayat ini juga kita bisa ambil pelajaran lain, ya, bahwasanya bagi orang-orang yang melihat saudaranya terjerumus dalam perbuatan dosa, siapapun itu, punya hubungan kerabat atau tidak, yang penting dia saudara muslim melakukan pelanggaran dosa di depan matanya dia lihat, maka tidak boleh dia biarkan. Ingatkan dia, ya, ingatkan agar dia segera kembali ke jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan pernah khawatir dengan bisikan syaitan yang mengatakan, ah, mungkin dia marah, mungkin dia tidak terima. Itu bukan urusan kita, itu urusan Allah subhanahu wa ta'ala. Kita hanya tugasnya mengingatkan. Karena kata Nabi SAW, man ra'a minkum mungkaran falyughayyirhu biyadi. Siapa yang melihat kemungkaran, dia harus ubah dengan tangannya. Fa'innam yastati' fabilisani. Kalau tidak mampu dengan lisannya, fa'innam yastati' fabiqalbi. Kalau tidak mampu, maka minimal dengan hatinya. Wadhalika adhaful iman. Dan itu selemah-lemah iman. Tidak ada orang tidak bisa pungkiri dengan hatinya, maka dia pungkiri. Dia ingatkan. Ajak taubat. Jangan teman-teman sekalian kita biarkan saudara kita muslim, pasangan hidup kita, anak kita atau siapapun diambil, diraih tangannya oleh syaitan lalu dibawa ke neraka. Orang-orang yang sedang melakukan perbuatan dosa itu sedang dirangkul oleh syaitan tanpa dia sadari untuk dibawa ke neraka. Oleh karena itu kalau kita lihat, kita segera raih kembali tangannya. Jangan saudaraku, dia sedang akan membawamu ke neraka, berhentilah. Kita ingatkan dia, taubatlah. Tidak usah khawatir diterima atau tidak. Kalau kita ikhlas, tulus menyampaikan dari hati kita dan lisan kita, pastikan itu akan masuk ke dalam hati orang yang sedang kita sampaikan. Kalau Anda riya memang, ada tujuan-tujuan duniawi, maka mungkin tidak akan berefek. Ini poin penting. Jangan biarkan siapapun, kenal atau tidak kenal dari saudara kita muslim, yang sedang terjerumus dalam dosa, diraih, dirangkul, dipegang tangannya oleh syaitan, dibawa ke neraka. Karena kalau berbuat dosa, berarti dia sedang dibawa ke sana. Segera pegang tangannya, segera raih dia. Segera selamatkan dia dengan mengingatkan dan mendoakan. Ini juga bisa diambil pelajaran dari hadis ini. Karena Allah menyerukan, ayo taubat. Dan ayo ajak orang lain untuk taubat. Nah, seperti itu. Pelajaran kedua dari hadis. Kalau orang taubat nasuha, taubat yang semurni-murninya, betul-betul menyesali perbuatannya, betul-betul berjanji sama Allah tidak akan mengulanginya, dan dia berusaha untuk beramal soleh setelah itu, dan ini umumnya terjadi pada saat orang mau taubat, ya, nanti syaitan yang kembali mengendorkan itu, merusak itu. Maka Allah SWT mengatakan, Allah akan maafkan kesalahan-kesalahan dan Allah akan masukkan dia ke dalam surga. Subhanallah, ini makanya saya bilang tadi di awal pertemuan, taubat itu bonus dari Allah. Sudah kita berbuat dosa, Allah masih bisa maafkan dosa itu dan Allah masih masukkan ke dalam surga. Asal taubat. Lalu apa yang menghalangi Anda untuk selalu taubat kepada Allah SWT? Kembali kepada Allah SWT.
ya. Dan semoga saja dengan kita taubat, apapun yang menjadi penghalang harapan kita dari sembuhnya penyakit, dari terbukanya rezeki, dari datangnya jodoh, dari datangnya keturunan misalnya, semua itu akan kita dapatkan. Karena taubat ini akan menghapus semua yang sebelumnya. Kata Nabi SAW, at-taubatu tujubu ma qabla. Taubat akan membersihkan dosa-dosa yang lalu. Dalam riwayat lain, at-taibu kaman la dzambalah. Orang yang bertobat seperti tidak ada dosanya lagi. Nah ini, orang tidak ada dosa berarti dia akan seperti orang yang baru dilahirkan lagi oleh ibunya. Dia tidak akan kena hukuman dan dia akan memulai semua dengan baru. Kemudian pelajaran yang ketiga dari hadis dari ayat yang bisa kita ambil adalah bagaimana Allah Subhanahu wa taala menceritakan nanti kelak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para nabi-nabi tentunya dan para pengikutnya yang beriman kepadanya dan juga ya selalu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, komitmen dengan iman dan amal saleh mereka sampai ajal datang, dan semoga Allah jadikan kita termasuk ini insyaallah. Allahumma amin. Maka Allah akan datangkan mereka hari kiamat bersama nabi-nabi masing-masing. Semua nabi di depan, nanti akan diikuti oleh pengikutnya di belakangnya. Maka akan mengeluarkan cahaya yang terang dari hadapan dan dari sisi kanan mereka. Lalu mereka akan mengucapkan doa ini, dan semoga insyaallah saya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala di hari yang mulia ini, Allah menjadikan kita termasuk yang mengucapkan ini pada hari kiamat, ya Allah atmim lana nurana waghfir lana, ya Allah sempurnakanlah cahaya-cahaya kami ini dan maafkanlah kesalahan-kesalahan kami ini. Maka innaka ala kulli syai'in qadir, sungguhnya engkau maha mampu mengerjakan atau melakukan apa yang engkau inginkan. Maka nanti ini akan diucapkan oleh orang-orang yang beriman kepada Allah SWT dan mengikuti jejak Rasul alaihi salatu wassalam, insyaallah pada hari kiamat, dan semua kita termasuk di situ.